subscribe Vio Komoto. Saya suka kamu komen. Oke, sukses selalu. See you. Pekan 18 akan menyajikan duel papan bawah yaitu zona degradasi. Persipura yang akan melawan Persela yang akan digelar pada tanggal 6/1/2022. Pada pekan 17 Persela bermain imbang dengan PSS Sleman. Dan Persipura menang atas PSIS Semarang. Mutiara Hitam mempunyai masalah karena beberapa pemain dikabarkan masih dilanda cedera. Sedangkan dari Persela tidak ada masalah. Karena telah mendatangkan amunisi baru. Begitu juga Persipura telah resmi mendatangkan Alphonse Migau dan Ricky Cawor. Head to head kedua tim. Tanggal 24 Maret tahun 2018 Persipura 2-1 Persela. Tanggal 29 Juli tahun 2018 Persipura 2-3 Persela. Tanggal 22 Mei tahun 2019 Persipura 2-2 Persela. Tanggal 15 September tahun 2019 Persipura 2-0 Persela. Tanggal 10 September tahun 2021 Persipura 0-1 Persela. Dari head-to-head kedua tim mendapatkan hasil sama. Prediksi susunan pemain. Persipura 4-4-2. Fitrul Dwi, Doni, Irsan, Brian, Tahir, Gustavo, Ian Kabes, Fridolin, Pahabol, Geven, Mandowen. Persela 4-3-3, Dwi Kustanto, Birul, Demarson, Zainuri, Nasir, Batata, Syahroni, Gianzola, Malik, Riyadno, Jose Wilson. Prediksi, Persipura menang 30%, Persela menang 30%, imbang 50%.